Okay guys, saya akan memberikan tips singkat ya mengenai gas pada Toyota Rush 2008 yang sering nggak mau turun ya, habis digas terus nggak mau turun. Pertama kita lepas dulu ini ya filternya ya. Oke, ini udah dilepas, saya nggak perlu kasih tahu baut-bautnya, mungkin udah pada tahu ya. Bautnya kan udah jelas, yang di sini itu dilepas dulu. Filternya juga dilepas ya. Sensor-sensor ya, filter udah kelepas. Nah, ini salah satunya adalah kita ambil oli ya. Nah, ini pegas yang di sini ini harus dikasih oli, guys. Nah, ini kita kasih oli, ini biasanya juga suka macet di sini. Kita kasih oli aja kayak gini. Kemudian kabel gasnya kita lepas ya, yang di sini kabel gas kita lepas, kemudian kita gantung, kasih plastik ya diikat sama karet, kemudian diisi oli. Ya, isi oli, oli bekas aja bisa. Nah, kemudian ininya di naik turunin ya biar olinya masuk ininya nih. Ya. Nah, itu aja tips dari saya agar pada saat digas dia bisa balik lagi ya kabel gasnya gitu, nggak macet ya. Jadi biasanya tuh ada karat atau kotoran apa di dalamnya, pada saat digas dia nggak langsung balik ya. Oke, dengan adanya dikasih pelumas seperti ini dia akan lebih lancar. Oke guys, itu aja tips dari saya untuk menangani gas Toyota Rush yang bermasalah ya. Oke, see you next time.